Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Jasa Pengaspalan Cor Beton dan lain-lain. Proses pemasangan kanstin yang lebar 60 cm, tinggi 25 cm. Caranya seperti ini. Pertama ditarik benang dulu untuk pemasangan kastin ini, ditarik benang biar lurus. Ketika benang sudah ditarik di ujung sampai ke ujung, lalu mulai dipasangkan. Nah, seperti ini hasilnya yang sudah terpasangkan. Jasa Pengaspalan Cor Beton dan lain-lain selalu mengutamakan kualitas demi kepuasan konsumen. Dengan tenaga kerja yang ahli dan profesional serta dibantu dengan mandor yang sudah berpengalaman. Dengan bekerja penuh tanggung jawab, kami selalu berusaha menjaga kualitas untuk memberikan hasil yang terbaik. Karena kepercayaan Anda adalah suatu tanggung jawab kami. Pengerjaan dikerjakan dengan tenaga ahli berpengalaman, tidak disubkontrak, harga terbaik dan sesuai budget, mengutamakan kualitas. Nomor satu, budget dan kualitas. Video-video pekerjaan asli yang telah kami upload itulah asli pekerjaan kami. Demi membangun kepercayaan pelanggan dan menjalin kerjasama yang baik, saling menguntungkan dan berkelanjutan, kami selalu menjaga kualitas pekerjaan dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan selalu menerima saran dan kritik dari pelanggan demi kemajuan perusahaan kami. Kepercayaan dan kepuasan Anda adalah tujuan dan motivasi dalam bekerja. Karena kepercayaan Anda adalah suatu tanggung jawab kami. Seperti itu. Nah, kastin ini mulai untuk dipasangkan. Coba kita lihat dari dekat. Nah, seperti ini yang kita lihat. Kastinnya mulai dipasangkan mengikuti benang yang sudah di waterpass. Biar nanti dari jalan dan di ujung saluran itu akan sama seperti itu. Nah, adukan ini untuk bawahnya biar kastin itu nempel dari adukan. Untuk melihat sehari-hari Jasa Pengaspalan Cor Beton dan lain-lain beraktivitas di proyek, bisa lihat di Facebook, IG, atau page. Tentunya Jasa Pengaspalan Cor Beton dan lain-lain. Jangan sungkan untuk bertanya. Kami siap melayani pekerjaan mulai dari upah kerja atau borong sama bahan. Nah, adukan itu buat dasar bawah biar nanti kastinnya akan nempel dari adukan. Mulai dipasangkan kastinnya.
diangkat oleh Bapak Rohim dan akan dipasangkan. Nah, seperti ini. Tinggal plak. Nah, karena terlalu atas, baru disamakan dengan benang yang sudah dipasangkan. Nah, seperti ini jadinya. Dan hasilnya juga seperti ini. Kelihatan. Mungkin untuk di hari ini kami memperlihatkan seperti ini. Nanti akan dilanjut lagi ketika lagi ada pemasangan yang lainnya lagi. Mohon maaf bila mana ada perkataan kami kurang enak untuk didengar. Mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.